Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menggunakan bookmarklet atau fitur bookmarklet di Sociocaster. Oke, silakan masuk atau login ke Sociocaster dan Anda otomatis akan berada di tab konten dan silakan klik tab bookmarklet. Untuk menambahkan bookmarklet ke browser Anda, silakan drag tombol ini ke sini. Oke. Dan untuk menggunakan bookmarklet, silakan Anda buka salah satu website, misalkan saya akan buka 9gag.com. Kita buka. Dan silakan Anda klik konten box it. Maka otomatis konten yang ada dalam page itu bisa kita grab dan kita ambil untuk nantinya disimpan ke konten box yang ada di Sociocaster. Saya akan memilih salah satu feature, misalkan fitur yang ini. Dan kita pilih picture, kemudian akan disimpan di mana konten yang kita ambil dari 9gag ini, misalkan my content box, dan klik add content box. Akan muncul alert successful add to content box. Oke. Dan sekarang kita lihat di halaman Sociocaster, di halaman content box dan my content box. Ini dia picture yang kita tadi grab dari 9gag.